Mas Bro, karena di sawah-sawah atau di rawa-rawa, di parit-parit semuanya pada banjir Mas Bro. Airnya berarus, jadi susah kita buat mancing. Jadi kita mau coba mancing di irigasi nih Mas Bro. Ini panjang banget irigasinya, dari bendungan berkilo-kilo ini Mas Bro. Jadi kita mau coba-coba mancing di sini aja Mas Bro ya. Yang penting kita mancing Mas Bro. Oke, kita lanjut. Kita pakai umpan cacing Bro. Semoga aja ada yang makan Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya pakai tegek mini Bro. Tegek pendek. Prak. Woi, mut. Keting. Bukan keting, Bro. Lain. Tarik Bro. Bro. Enggak disangka-sangka, Bro. Betok babon ini. Aduh. Nuh. Bro. Mantap, Bro. Hampir 4 jari, Mat. Waduh, tuh, turinya tajam, Bro. Wih. Mantap jiwa, Bro. Babon ini Bro. Wah, mantap. Mas ini kok gelombangnya. Kampungnya kok udah sampai tidur ini. Kampungnya ini apa ini Bro? Strike Bro. Bro. Gabus. Mantap. Bro. Aduh, kena badannya, Bro. Anakannya saluang. Lu kena badannya lu.
apa ini bro? Gabus lagi kayaknya. Jepret. Gabus lagi bro. Strek bro, woi, keting lagi bro, mantap, bro. Ini rakitannya, rakitan lumut, umpannya umpan cacing, gokil mas bro, rakitan lumut, umpannya cacing. Oh, ini nila bro, mantul. Pakai cacing bro, dapat nila. Trek, nila lagi bro. Kocolan nila bro. Hey, mas bro, nih. Kocolannya kita rilis aja bro, biar dia besar dulu. Oke, mantap. Oke mas bro, alhamdulillah robbil alamin. Hari ini kita gak boncos mas bro, bisa dapat strike akhirnya. Kita mancingnya di irigasi. Ternyata di irigasi ini oke juga buat mancing mas bro. Banyak berbagai macam ikan yang bisa kita dapat. Tadi ada ikan gabus, ada ikan betok, ada ikan keting, ikan saluang juga kita bisa dapat mas bro. Mantul dah mas bro. Karena spot-spot lagi pada banjir mas bro, airnya pada deras, jadi agak susah mancing. Makanya kita memutuskan mancing di irigasi mas bro. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Terima kasih.